Bersama saya lagi dalam alright, kenapa channel satu berita yang menggemparkan kita sahabat-sahabat semua uh, masih an, masih anda? Uh, ingat ya, satu kenyataan, cadangan daripada ahli parlimen Macang yang terkenal dengan kebijaksiniannya itu yang mana mencadangkan untuk mencetak uang, uh, untuk membantu rakyat dan sebagainya. Jadi, hari ini sahabat semua, apa yang menarik adalah... YB Rafizi Ramli membuat satu kenyataan terkini untuk mencabar oh, ahli parlimen Macang yang terpaling bijak sini ini untuk ya berdebat berkaitan dengan kerancakan ekonomi ya dan juga cadangan ya untuk mencetak uang daripada uh, Wan Faisal ini untuk digunakan uh, digunapakai ya dalam merancangkan ekonomi. Jadi apa kenyataan terkini daripada YB ini, YB Rafizi ini sahabat semua, ayo kita lihat kenyataan daripada YB Rafizi uh, Ramli. Ini dia mana akhir okay, ini beritanya? Jadi tanpa bang masa ayo kita uh, baca bersama. Rafizi ajak Wan Ahmad Faizal berdebat topik rancang ekonomi dengan mencetak uang. Ha, beranikah atau mimpi macang ini akan masuk gua sahabat-sahabat semua atau dia akan hadir dalam perdebatan itu tetapi akan menggunakan segala kepakarannya untuk memutarbelikan segala fakta, spin dan sebagainya. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli mengajak ahli parlimen macang Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal untuk berdebat mengenai topik bagaimana untuk merancangkan ekonomi dengan mencetak wang seperti mana dahulunya beberapa uh, tahun yang lalu, dia ya, tahu dua tahun 2022 atau 2023, wan, wan, wan Ahmad Faizal ini pernah membuat cadangan ya untuk mencetak wang bagi membantu memulihkan ekonomi, membantu rakyat dan sebagainya. Habib Ramli juga ya sebagai ahli parlimen Pandan berkata Isu itu perlu dibahaskan. karena ia ada yang paling bernas mengenai ekonomi pernah datang. Ya, uh, cadangan paling bernas mengenai ekonomi pernah datang daripada Perikatan Nasional, katanya. Uh, dan wabira visi juga menambah, walaupun dapat secara langsung ini menyebabkan kos yang besar kepada penganjur demi ekonomi Malaysia, saya sudi ya, berbincang dengan RTM, Radio Televisi Malaysia, Astro, dan lain-lain. Tulisnya menerusi aplikasi X. Beliau berkata demikian mengulas kepada tulisan Wan Ahmad Faizal di laman sosial yang sama yang mengatakan jemputan Rafizi sebelum ini bukan debat secara langsung tetapi sesi podcast. Jadi ketua Armada Bersatu itu dahulunya dalam satu kenyataan balas kepada seorang pengguna media sosial turut mencabar pihak uh, pihak kerajaan untuk mendebat mengenai isu Malaysia Airport Holding Berhad Global Infrastructure Partners JIP dan BlackRock. Rafizi pada tahun lalu juga pernah berdebat bersama dengan ahli parlimen Baco Muhammad Syair Sulaiman menerusi tajuk model baharu ekonomi Malaysia dan pada ketika debat itu kita boleh nampak betapa ceteknya betapa dangkalnya jawapan-jawapan yang diberikan oleh ahli parlimen daripada Uh, bacok itu dan tidak lain ya uh, tidak lain kalau anda masih ingat sahabat-sahabat uh, semua tidak lain tidak bukan jawaban-jawaban yang diberikan itu semuanya berunsur ber berkisarkan politik dan sebagainya uh, tidak bisa habis dalam sesi perdebatan itu eh, tidak menjawab persoalan dan apa yang dilakukan oleh MP bacok itu hanya labor politik semata-mata uh, itulah yang berlaku, ha, mungkin kalau MP Macang ini dipanggil, dia akan berpolitik seperti mana yang dilakukan oleh MP Bacok daripada menjawab soalan yang dikemukakan. Ha, itu dia. Jadi, dalam masa yang sama, sahabat semua viral di media sosial ketika ini apabila seorang ulama, seorang ustadz daripada PAS, lebai PAS, ya, dalam satu ceramah, ya, melabelkan ya DAP sebagai... Uh, kafir Harbi uh, Itukah? Saya pun lupa Jadi hari ini sahabat semua uh, Pejabat daripada mufti membuat penjelasan ya, Berkaitan dengan isu ini Jadi ini dia Baru tahu non-muslim di Malaysia tak boleh dikategorikan kafir harbi uh, Ini penjelasan pejabat mufti uh, Jadi mari kita lihat penjelasan Daripada uh, pejabat mufti ini Jadi perbuatan melebelkan sebahagian daripada warga negara sesebuah negara Dengan label kafir harbi Merupakan satu perbuatan yang ekstrim dan keterlaluan ya, Menurut pejabat mufti wilayah persekutuan Konteks kafir harbi yang di, boleh dilihat pada zaman sekarang Boleh dirujuk kepada kumpulan Zionis dan Israel Yang memerangi umat Islam Kata pejabat itu dalam konteks Malaysia Mereka yang warga negaranya daripada kal kalangan bukan Islam Jauh sekali untuk dimasukkan dalam kategori golongan kafir harbi karena ia tidak menepati definasi dan tidak mencukupi ciri yang telah ditetapkan oleh para ulama. Katanya lagi selain itu melabelkan seseorang warga negara dengan gelaran ini akan membawa implikasi yang buruk dan dahsyat karena mereka halal untuk perang untuk diperangi. Keamanan mereka tidak akan dijaga dan keselamatan harta benda mereka tidak akan terjamin. Oleh yang demikian, perbuatan melabel ya sebahagian daripada warga negara sesebuah negara dengan label sebegitu merupakan satu perbuatan yang ekstrim dan keterlaluan. Adapun jika ingin melihat konteks kafir harbi pada zaman sekarang, maka istilah itu boleh dirujuk kepada kumpulan Zionis dan Israel yang, mem yang memusuhi dan memerangi umat Islam serta mengusir mereka daripada tempat kediaman dan tanah air mereka. Jelas pejabat itu dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Kata pejabat mufti wilayah persekutuan lagi, jika seorang Muslim berada di suatu negara yang tidak melarang dan menghalang mereka daripada mengamalkan agamanya, maka ia bukanlah dikategorikan sebagai uh, daral arhab. justru orang bukan Islam tidak termasuk dalam kategori kafir harbi namun dia termasuk dalam salah satu kategori kafir yang dijaga keamanan dan keselamatannya sama ada dia mustamin muahid ataupun zimi, zimi eh katanya lagi dalam hal dalam hal ini Islam tidak melarang umat Islam melakukan kebaikan Eh, dalam hal ini Islam tidak melarang umat Islam melakukan kebaikan dan persahabatan dengan orang bukan Islam selain daripada golongan kafir harbi. Hal ini dapat dilihat ya, hal ini dapat dilihat dalam banyak Al-Quran dan Hadis katanya lagi. Jadi selain daripada itu terdapat konsep yang disebut sebagai kewarganegaraan, yaitu apabila seorang yang hidup di sebuah negara dengan menghormati perlembagaan dan mengikuti undang-undang, serta memberi sumbangan yang baik kepada masyarakatnya, maka dia dikira sebagai seorang warga negara, muwatin yang dilindungi hak pribadi dan keselamatannya. Jadi kemarin seorang ahli PAS didakwa mengeluarkan tuduhan biadab kepada Pati DAP dalam satu ceramah sempena PRK pilihan dari kecil di dunia Negeri dengan menggelarnya menggelarkan Pati itu sebagai kafir har harbi di Malaysia. Susulan itu beberapa pemimpin Melayu DAP menuntut permohonan maaf namun, tiada sebarang permohonan maaf karena Anwar uh, Musa berkata mereka enggan untuk uh, memohon maaf. Bagaimanapun, individu yang dipercaya uh, pengurusi majlis pada acara kempen waktu itu dilaporkan telah digantung daripada melibatkan diri dalam mana kempen selama tiga hari. Ya, tiga hari, sahabat semua. Jadi, selepas itu, pada hari keempat. Mungkin bolehlah beliau berceramah semula dan mengkafirkan semula. parti DAP ini, yang nyata dalam parti DAP ini, bukan hanya ada masyarakat daripada kaum Cina, India, tetapi juga ada kaum berbangsa Melayu, beragama Islam, dan sebagainya. Jadi, sahabat semua, sangat jelas ya, dan uh, menarik perkongsian ya, daripada pejabat uh, mufti wilayah persekutuan. Ya, memberi pencerahannya begitu padu, yang begitu uh, jelas sekali. Jadi, sahabat semua, bagaimana pandangan Anda? Nah, jadi, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Adakah Anda bersetuju bersama dengan saya? Eh, dalam satu kenyataan yang pernah dibuat oleh Muhyiddin Yassin, bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Adakah anda setuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin ini? Atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tebuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopper Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.